Stasiun Sudirman Baru, sementara pemberangkatan terakhir pada pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Selama masa uji coba, tarif kereta bandara dikenakan biaya Rp30.000. Setelah uji coba, tiket kereta bandara diperkirakan mencapai Rp70.000. Masa uji coba berlaku tanggal 26 Desember 2017 sampai 1 Januari 2018. Kenapa ini harus diuji coba? Karena harapan kami nanti pada awal Januari, maka kereta ini sudah bisa beroperasi secara komersial. Pada saat uji coba berbayar ini, nanti dipersilahkan saudara-saudara yang ingin menuju ke bandara menggunakan kereta api, kami persilahkan. Pembelian tiket bisa langsung dilakukan go show di stasiun karena di sana disediakan sistem tiketing.